kalau gitu kamu nanti tinggalnya di rumahnya Bi Mirna aja. Iya Bi, kalau gak salah juga Trinita itu kerjanya juga di perusahaan yang sama. Kan klop jadinya. Iya, Bi Mirna pasti seneng. Oh, soalnya kan Bi Mirna dulu sempat disekolahin sama Teh Yuyun, ibu kamu. Iya Bi. Tapi kalau besok Cinta berangkat, yang ngurusin, yang ngejagain rumah Cinta siapa ya? Adik kamu kayak sama siapa aja? Selama ini memang yang jagain rumah ini siapa? Lilis. Sejak Bibi sendirian ditinggal sama Kang Asep, Bibi teh sudah berjanji sama almarhum ibu kamu untuk jagain kamu, lindungin kamu. Sampai kamu ke pelaminan. Jangan bikin Cinta nangis satu Bi, kan lagi seneng. Makasih ya Bi. Kamu yang sukses ya di Jakarta. Apa? Pak Hendra kecelakaan dan meninggal. Ya Tuhan, apa jangan-jangan dia kecelakaan gara-gara dilihat gue sama Rumi lagi? Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu jalan sama tatan hukum si Hendra? Kok kamu jadi ngomongin Hendra sih? Urusan kamu tuh apa? Hah? Gak usah ikut campur ya. Hey, Lid, terus lo nganggep aku apa sih? Hah? Dengar ya. Aku sama Hendra itu sama aja kayak aku sama kamu. Aku tuh gak cinta kok sama Hendra. Aku tuh cuman mau manfaatin lah. Hendra kok kamu ada di sini? Kenapa? Kaget kepergok selingkuh? Bukan, enggak ini. Aku gak selingkuh nih. Kamu cuma salah paham doang kok. Gak nyangka. Ternyata kamu busuk ini. Hendra. Dasar cewek bresek lu, Lid. Dasar. Ancur. Ini gawat nih. Gimana kalau sampai orang-orang tahu kalau Pak Hendra itu meninggalnya gara-gara gue? Aduh. Kenapa sih? Kok kelihatan panik gitu? Enggak mah, ini aku capek abis pulang kerja tadi. Banyak banget kerjaannya. Yaudah, kalau gitu kamu istirahat ya. Iya. Lita masuk dulu ya. Minta maaf sama Pak Hendra. Karena gue gak bisa jadi kakak yang baik buat lo. Thank you.
gimana nih dari tadi kita kan dapat pantesan. Cewek. Neng, mana Neng? Neng, bang atur Neng ya? Neng, Neng, abang anterin ya. Neng, kejar bang. Kejar. Mudah-mudahan teh dia ini orang baik. Saya ditungguin suami saya. Kang, Akang ternyata nungguin di sini. Siapa lu? Kang jangan marah tuh. Lu siapa? Ngapain sih pake-pake yang gua? Tadi Neng ada urusan di sana, makanya Akang nungguin di sini lama, maaf ya. Masih lu megang-megang gua, hah? Lu siapa? Jangan marah-marah dulu, Kang. Suaminya, percaya lu. Ngapain liatin gua, hah? Bener, cabut, cabut. Ya, bang, bang, bang. Ngapain? Kamu tadi itu padang tim saya takut. Makanya tadi saya pura-pura jadi istrinya Kang. Pede banget lu. Belum minta tolong sama gua. Kalau tiba-tiba gua ini temennya mereka gitu. Celaka lu. Saya tadi ngeliatin kamu kayaknya orang baik kok. Saya percaya sama Kang. Maaf sebelumnya. Gue ingetin sama lo ya. Hati-hati. Ini kota besar. Copot nih begini. Ini kan pemberiannya Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita? Ya ampun, kamu udah datang. Bibi teh kangen pisan sama kamu. Gimana? Kamu teh sehat, Man? Alhamdulillah sehat, Bi. Cinta juga kangen pisan sama Bibi. Bi. Cinta boleh kan nginep sementara di sini? Boleh pisan, atuh. Dengan senang hati, Bibi teh menerima kamu. Makasih, Bi. Ini si Cinta mau tinggal di sini loh. Iya, Teh. Kan Cinta kesini kan dapat wawancara di perusahaan PT Gilang Perkasa. What? PT Gilang Perkasa? Itu kan tempat kerjanya gue. Kebetulan, atuh. Iya, Teh. Makanya Cinta senang pisan bisa satu perusahaan sama Teteh. Tolong bimbingannya ya, Teh. Wah, ada-ada aja deh, ah. Orang lagi banyak masalah, malah ditambah masalah baru. Ngapain juga gue bantuin dia? Pak! Udah denger belum gosipnya? Gosip apaan sih? Katanya kita bakalan punya bos baru gantiin posisinya Pak Hendra. Siapa penggantinya? Pak Yogi. Bukan, kakaknya namanya Pak Dimas. Dan lo harus tahu, ini yang paling penting. Ya, orangnya tuh ganteng banget, Lita. Bentar, ini Pak Hendra punya kakak. Oh, selama ini gue gak tahu sih. Gue juga baru tahu. Katanya dia tuh tinggalnya di luar negeri. Terus tadi emang dia pulang ke sini buat gantiin posisinya Pak Hendra. Aduh, gimana nih? Apa Pak Hendra cerita ya kalau dia pacaran sama gue? Duh, kalau kakaknya tahu gue penyebab kematiannya, bisa mati nih. Meski aku takkan mungkin milikimu. Gue turut berduka, Edith. Sorry, kemarin gue bisa datang karena gue bisa di luar kota. Ya, apa-apa, gue ngerti.
Yogi, lo asisten kepercayaan adik gue. Iya. Jadi semua desain taman itu gue yang ngurus. Kenapa? Jadi lo tahu siapa cewek yang lagi deket sama dia? Cewek yang deket sama dia? Setahu gue sih nggak ada. Nggak tahu kalau di belakang gue emang kenapa? Beberapa bulan belakangan ini Hendra cerita sama gue dia lagi deket sama cewek, dia sayang sama cewek itu, dia cinta sama cewek itu. Bahkan ada obrolan dia mau ngelamar. Siap? Ya gue juga nggak tahu. Hendra tuh minta gue datang ke Indonesia buat kenalin gue sama calon istrinya. Tapi kenyataannya. Bentar deh, berarti itu cewek ada hubungannya dengan kematian si Hendra? Iya. Sampai kapan juga gue gak akan melepasin tuh cewek. Gue cari. Cinta, pinjemin baju buat Cinta wawancara. Masa dia wawancara pakai bajunya kayak gini? Sederhana tuh. Ih, udah gak apa-apa. Cinta pakai ini aja udah cukup kok. Kayaknya enggak deh. Ntar yang gue cariin dulu. Ini sekarang lo cobain deh pakai baju ini. Tunggu. Kayaknya perlu aksesoris deh. Ada. Ini kan syarat pemberian terakhir dari Hendra. Lebih baik gue kasih aja deh sama Cinta. Ini bakal lebih cocok sama baju yang dia pakai. Baju pemberian dari Hendra juga. Pokoknya gue harus bisa dapetin Pak Dimas. Pak Dimas, kenalkan Pak, saya Lucy. Dulu saya sekretarisnya Pak Hendra, sekarang saya jadi sekretaris Bapak. Saya siap melakukan apapun buat Bapak. Kalau gitu kamu hapus nih makeup di muka kamu. Karena sakit mata saya ngeliat kamu. Halo Pak, saya Lita, staf bagian marketing Pak. Gitu? Diam-diam itu kenapa galak-galak sih? Ntar yang ada karyawan pada kabur. Dari mata, dari kata, turun ke hati. Dari rasa, dari sayang, menjadi cinta. Dari cinta, semakin gila. Kantornya Nek pun gede pisan. Ayo. Apanya yang gede? Kantornya. Oh. Kamu di sini gak kerja juga? Sama dong. Apa ini? Saya tidur dekat banget. Takutnya diterima. Emangnya kamu ngamar di bagian apa? Bagian marketing. Tapi ini udah wawancara akhir sih. Jadi udah penentuan. Yaudah. Minum dulu biar gak tegang. Tapi kan ini punya kamu. Oh, gak apa-apa. Nih, aku buka ya. Soan banget. Gimana? Atau? Nyaman? Jauh ini nyaman. Lo butuh makan? Atau minum? Jadi gue pesan. Lo kenapa?
Bapak seneng banget mungkin. Habis itu mau pilih ada hari gue. Kok lo tau sih? Din, denger ya. Tadi di depan gue ketemu bidadari. Sumpah tuh dari ojek gue bayangin. Itu gue antara setengah sadar sama gak sadar tuh. Excuse me, Freddy Mas. Oh ya, hari ini ada schedule buat mewawancarai karyawati. Nah, itu salah satu tugas lo juga. Lo aja lah interview. Gak mau juga. Lo percaya sama gue? Oke, suruh masuk. Jangan so menye-menye gitu deh lu. Begini. Makin lama gue lihat, nih cewek makin cakep aja ya. Malah polos lagi. Ya. Jadi, kita mulai wawancaranya ya. Nama kamu Cinta kan? Iya. Dan ini tes wawancara kamu yang terakhir. Oke, Cinta. Seandainya kamu diterima pekerjaan ini, hal apa yang kamu bakal lakuin ke saya? Hal apa ya, Pak ya? Ya, misal kamu terima nih. Interview kerja tuh nggak bisa begitu. Lu tuh harus fokus sedikit. Sampai didatang lagi ke sini, usir. Baik, Pak. Dip. Ini kenapa Pak Dimas marah banget sama lo sih? Ada apa? Saya juga nggak tahu, Teh. Tadi tiba-tiba dia main ngebentak-bentak saya sampai usir-usir saya kayak tadi. Tepat dugaan gue. Dimas tahu kalau Hendra patah hati karena cewek. Dan karena Shell ini, Dimas mengira Cinta pacarnya Hendra. Tapi bagus deh, masalah gue selesai sampai di sini. Ya udah, sekarang gini aja, lo pulang dulu, lo tenangin diri, nanti kita ngobrol di rumah ya. Menjadikan diriku. Cinta. Mau apa lagi, Pak? Mau selesai juga. Enggak, bukan. Ini pasti salah paham. Sebelumnya kamu kenal sama Dimas. Tapi saya pernah ketemu sama dia sekali, Pak. Dan saya pura-pura jadi istri dia. Tapi semuanya karena terpaksa, Pak. Keadaan itu darurat waktu itu, Pak. Ya udah, kamu tenangin diri dulu. Ntar aku bakal ngobrolin sama dia. Ya. Agar dia kembali. Kamu hati-hati pulang ya. Padang tanpa peduli sakitnya aku. Semoga Tuhan. Oh, di-
cariin dari tadi juga di sini ternyata. Nangin diri gue. Emosi gue ngeliat cewek. Lu kenapa emosi mulu sih? Lu emosi karena cewek itu ngaku-ngaku jadi istri lo gitu? Kalau cuma masalah itu, gampang banget gue maafin. Permasalahannya, dia yang nyebabin adik gue meninggal. Serius lo? Lo bisa mikirin itu karena apa? Shalnya. Elah, Dim. Shal begitu kan gak satu di dunia, kan banyak. Oh iya, permasalahannya, itu shal gue yang beli. Adik gue nitip buat dikasihin ke orang yang spesial. Gue yang beli, jadi gue tahu. Lo yakin? Yang sebaik gitu? Ini gak mungkin deh. Lah, lo zaman sekarang jangan lihat orang dari tampangnya. Lihat aja. Gue akan bikin perhitungan. Dan gue akan bikin dia nyesel atas perbuatannya. Gini deh, maksud gue, coba lo selidikin dulu, bener gak tuh orangnya? Lagian gimana cara lo bahas dendam kalau tuh cewek udah lo usir? Halo, PT Gilang Perkasa. Susi. Iya, Pak. Orang yang tadi saya usir, tolong panggil lagi kantor. Hah? Tapi, kan tadi... Gak usah banyak tanya. Eka. Iya, Pak. Bagus. Assalamualaikum. Ma. Cinta. Tolongin Cinta, tuh. Masa diwawancara malah diusir? Iya, Lita juga nggak tahu, mah. Tapi emang kelihatannya Pak Dimas marah banget sih sama si Cinta. Cinta? Udah gini aja deh, ya. Mending lo pulang kampung aja, ya. Lo cari kerja aja di sana. Siapa tahu lo di sana dapat pekerjaan yang lebih baik daripada di sini. Nanti lo dapat bos yang lebih galak lagi dari Pak Dimas, gimana? Ayo pulang kampung aja ya? Enggak, Teh. Cinta masih mau usaha buat nyari kerja di sini. Teteh mau kan bantuin Cinta? Ayo, tak bantuin aku. Kasihan. Tolong cari tahu kenapa Pak Dimas marah banget sama saya, Teh. Minta tolong ya, Teh. Bisa kan? Sekarang gue bisa tenang. Cinta gak akan berurusan lagi dengan Pak Dimas. Saatnya gue naklukin Pak Dimas. Dia pasti jatuh pada pesona gue. By the way, lu satu rumah sama Cinta kan? Lu satu tempat tinggal, satu alamat. Lu saudara sama Cinta kan? Aduh, ini pagi-pagi udah rusuh deh. Iya, emangnya kenapa sih? Ini loh, si bos nyuruh dia datang lagi kesini. Malah suruh pergi, sekarang suruh datang. Bingung deh gue. Ngapain? Ya mana gue tahu. Nih, surat nih. Itu buat Cinta. Iya, tahu. Gimana, Pak? Selamat ya, kamu diterima di perusahaan. Makasih banyak ya, Pak. Makasih sekali, makasih banget. Ya udah kalau begitu saya permisi dulu ya. Jadi sekarang lo kerja di perusahaan Lingard Insurance. Berharap bisa kabur dari gue.
bisa. Dia karyawan saya dan dia kabur dari kantor. Saya minta tolong sama kamu ya, cancel kontrak kerjanya dia di perusahaan ini. Aduh, saya takut pisan sama dia. Mending saya kabur aja ah. Aduh, perut saya pak. Lu kenapa? Saya mending sakit. Lu bohongin gue ya? Enggak. Ini saya ujung-ujung banget. Tiba-tiba sakit perut. Pasti karena salah makan ini tadi. Ada toilet kan pada deket sini, Pak. Di ujung banget. Lo numpang di sana. Iya. Udah lama. Ini kan cewek yang kemarin. Bener lah. Mana suaminya, Neng? Bohongin kita ya? Jodoh nih kita. mau kemana, Neng? Gak usah aku buru-buru. Mau kemana, Neng, buru-buru? Apa nganterinnya, Neng? Hei, mana suami? Gangguin istri gue loh, ha? Oh, minyak. Gak betul sebut. Lepasin tangan saya. Oh, jadi lu lebih milih jalan sama mereka? Oke. Bang! Enggak gitu juga. Semoga hatiku terganggu. Jangan dipanggil lagi ya, tuh. Apa? Kalau lo berdua gak mau gue laporin ke polisi, jangan pernah gangguin istri gue lagi. Gak bang. Kamu buat kecuali hati, aku jadi jatuh cinta. Jadi lagi jatuh cinta. Disana ku teguh. Turun. Turun. Karena cinta. Kita tolong cinta. Pak Dimas, ini ponakan saya kok bisa sama Pak Dimas? Jangan sih. Ponakan kamu? Iya Pak, saya minta maaf ya kalau dia bikin ulang lagi. Saya antar cinta pulang sekarang ya Pak. Ayo cinta. Nah, nggak usah. Mulai sekarang dia kerja lagi di sini. Kok ketemu cinta di mana? Perusahaannya Reza. Kontrak kerjanya udah lo siapin. Ah, di meja lo. Di bisik. Tanda tangan. Itu tanda tangan buat apa ya, Pak? Kontrak kerja lo. Lo mau kerja di sini kan? Tanda tangan. Mau gaji yang mahal kan? Tanda tangan. Yang jelas, gue butuh banget tenaga kerja lo di sini. Tanda tangan. Tanda tangan. Gajinya mahal. Tanda tangan. Sini gak boleh. Oh Yogi. Enggak Pak, ini saya mau ke meja. Silahkan. Ya. Woy, belakang. Ya, itu, kok, ini, nih, itu, emang, itu, tembak, itu, ah, itu, diam sih, ini tinggal
takut sama saya. Atau deh, dong. Main game kamu ya, jam kerja. Kasih nih, sapu sama pongki dia. Buat apaan, Pak? Buat nyapu. Saya tahu, Pak. Nanya aja kamu. Kasih. Ini jadi hobi. Kenapa? Gak suka. Lo juga gak mau. Kalau gak mau gak apa-apa. Lo tinggal bayar denda sebesar 200 juta ke gua. 200 juta? Kamu teh mau nipu saya? Nipu? Gajak. Dengan ini apabila pihak kedua melanggar peraturan dari pihak pertama, pihak kedua wajib membayar denda sebesar 200 juta. Gua nipu. Tadi waktu tanda tangan kontrak, sadar kan? Sadar dong. Ya udah kerjain. Tadi emang saya gak baca sampai akhir sih. Ya salah lo, kenapa kontraknya gak dibaca sampai terakhir? Kerjain tuh. Sedihku nikmati, aku sedikit pun lupa kamu, meski aku tega banget sih. Ini baru permulaan. Kamu jangan bantuin dia ya. Ya. Jangan main game juga. Perang-perangan pasti. Aku takkan mungkin memilikimu. Cerita, apaan sih? Teteh udah tanyain belum sama Pak Dimas kenapa dia benci banget sama saya? Aduh, ntar aja deh, gue lagi sibuk ah. Masa Teteh tega sih, saya dibully terus sama dia. Tukar. Tanya. Saya mau tanya boleh, Pak? Kenapa ya Bapak benci sama ponakan saya, Pak? Kenapa enggak kamu tanya langsung aja ke dia? Apa hubungan dia sama Hendra? Lo denger sendiri kan? Siapa lagi ya? Sekian lamanya ku melangkah lewati cerita, begitu jauh dan berwarna, namun tetap saja ada yang sanggup tandingimu untuk membuatku luluh abadi di hati. Kau yang tak pernah hiraukanku. Gak apa-apa kan? Aku yang selalu kagumi dirimu. Meski perih dari. Ngapain lo tadi? Hah? Enggak ada kok. Ada. Aku sedikit. Dung, ikut gua. Iya, Pak. Lu juga. Mau kemana ya, Pak? Gak usah banyak nanya. Dip, mau dibawa kemana, Dip? Dia lagi ngelak badan. Lah, itu cuma modusnya dia. Biar dapat simpati dari cowok kayak lo. Maksud lo? Setir. Ayo. Ayo.
hapus dirimu. Namun kau lagi, dan engkau lagi, tetap engkau lagi. Cinta sejati yang enggan mati, dan kokoh berdiri. Mungkin hingga mati. Oh, kau yang tak pernah hiraukan ku, tak pernah pedulikan aku yang selalu. Ngapain? Bantuin pak. Yang merintahin lu untuk bantuin ya? Gak ada kan? Bukan. Cepat. Aku sedikit pun lupa kamu. Cantik juga nih cewek. Apaan sih? Ingat, dia itu adalah orang yang harus gue bikin sakit hatinya. Cepat angkat semuanya. Jadi ke makam Hendra. Jadi ini teh saat yang tepat untuk saya tahu siapa itu Hendra sebenarnya. Kenapa Pak Dimas sampai benci banget sama saya cuma karena Hendra? Cinta, lu nyari gara-gara ya kalau lu ngikutin Pak Dimas kayak gini. Teh, tadi gimana sih? Ini teh satu-satunya cara biar saya tahu Hendra itu siapa. Ya lo pikirin lah gimana caranya. Gua maunya Cinta itu ngaku kalau dia pacar Hendra. Ya kali gua ngikutin dia terus. Kalau perlu sampai ke rumahnya lo ikut. Aja lo masih hidup, pasti lo udah ngasih tau gue siapa orang. Cin, mending kita pulang sekarang yuk. Ayo. Nanti dulu teh, masih pengen lihat. Ayo pulang nanti. Anissa, pulang Cin teh, jangan dipaksa sakit teh. Cepet teh sakit. Terus. Mas, saya teh sama sekali gak kenal sama yang namanya Hendra. Kenapa sih? Lu masih gak mau ngaku kenapa? Karena sekarang Hendra udah terbaring di sana. Jadi ini makamnya Pak Hendra. Lu tahu kan itu gara-gara siapa? Gara-gara lu! Pak Dimas ngomong apa sih? Gua cuma minta lu jujur. Lu jadinya Hendra kan? Ceweknya gimana pak? Saya seumur umur aja gak pernah kenal sama yang namanya Hendra. Aduh gawat. Kalau gini caranya Dimas bakalan yakin bukan Cinta pelakunya. Dan gue pasti ketahuan. Pak Dimas, saya minta maaf banget ya, saya gak bisa jagain Cinta. Jin, ayo kita pulang sekarang. Cara lo balas dendam sama Cinta itu salah. Gak efektif. Gak efektif. Cara apa yang efektif?
Bina ya, menurut gue lo deketin dia dulu, terus lo pacarin. Lo nyuruh gue ngajarin dia. Dia itu siapa? Dia orang yang udah ngebikin adik gue itu terbaring di sebelah sana. Gue belum selesai ngomong. Jadi gini ya, lo deketin dia sampai akhirnya dia ngakuin kesalahannya. Setelah itu terserah lo, mau lo putusin, mau lo tinggalin, mau lo lanjutin, itu hak lo. Itu menurut gue. Dengan begitu dia akan ngerasain sakit hati. Cerdas. Iya, gue emang cerdas. Kok berhenti sih? Bensinnya habis, Neng. Alim, saya tuh udah telat banget untuk ke tempat kerja. Terus ini saya sekarang gimana? Maaf banget, Neng, ya. Ntar sebentar lagi juga ada, Neng. Sita! Barang. Pak Dimas, maaf ya saya telat hari ini. Barang. Gak usah Pak, saya tungguin ojek lain yang lewat aja. Kamu udah terlambat. Kalau nunggu ntar makan telat berapa? Ayo, ayo. Gak enak sama Pak Dimas, gak usah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu buat kecuali hati, jadi jatuh cinta. Pak Dimas mau ngasih hukuman apa lagi buat saya coba? Bayangin aja gue takut. Makasih ya. Buat saya, Pak. Tapi saya nggak enak, Pak. Apanya yang nggak enak? Rotinya nggak enak? Bukan. Kamu. Tadi telat kan? Kasih bangunnya kesiangan dan belum sarapan. Ayo makan. Lagi jatuh cinta, bisanya ku jatuh. Kenapa Pak Dimas jadi baik gini ya sama saya? Bahasanya juga jadi aku kamu, biasanya kan lo gue. Apa jangan-jangan dia ngerencanain sesuatu ya? Lihat aja, lo bakalan ngerasain sakit hati yang sama sama yang dirasain adik gue. Lucy. Iya Pak. Yogi mana? Yogi, Pak Yogi, oh udah ada di ruangan Bapak, udah nungguin. Pak Dimas, maafin keponakan saya ya. Tadi dia emang bangunnya kesiangan Pak. Maaf banget Pak, maaf ya. Cinta, tadi teh Cinta. Di jalan sama saya. Oh,
Jadi kalau memang ada orang yang harus disalahkan di sini, itu saya. Pak Dimas? Pak? Tunggu sebentar, Pak. Saya minta maaf ya, Pak. Kalau selama ini kelakuannya Cinta bikin Bapak risih. Dia dari dulu kelakuannya emang kayak gitu, Pak. Maksudnya gimana? Bapak lihat sendiri, kan? Makin mencurigakan. Gua harus korek terus sampai dia mengakui kesalahannya. Cinta! Mau pulang? Aku antar. Pak, saya satu rumah loh, Pak, sama Cinta. Oh gitu? Iya. Oh, jadi Lita serumah sama Cinta. Perfect. Dia bisa melengkapi misi balas dendam gua. Kalian berdua saya antar ya. Masuk. Makasih ya Pak Dimas sudah anterin kita. Mampir dulu Pak. Gak usah, makasih. Saya buru-buru. Ya. Makasih ya Pak. Sama-sama Cinta. Tunggu. Besok pagi-pagi saya jemput ke sini. Dan kalian prepare baju untuk 2 hari ya. Kita mau kemana ya Pak? Perjalanan dinas keluar kota. Kalian harus ikut tugas kantor. Oke, siap, Pak. Kalau gitu, mari, Pak. Bisa ini lagi ribet bikin minuman buat bos. Saya lagi cuma bikin minuman doang, ibu tanya bentar. Bagusan foto pemandangan, bu, daripada foto ibu. Ya udah, gua foto sendiri. Aduh. Ini serius mau kasih proyek di sini? Ya serius lah. Kalau nggak serius ngapain kita datang ke sini? Kita ke sini buat kerja, buat jalan-jalan. Ya, emang buat kerja. Bapak pasti haus kan? Ini saya buatin minum buat Bapak. Makasih. Capek ya? Minum. Jangan ngeliatin saya kayak gitu tuh Pak. Malu. Kayaknya aku suka sama kamu. Pak Dimas, misalkan nanti sejalan pulang kita mampir ke rumah bibi saya dulu, boleh gak Pak? Kan udah lama gak ketemu, terus ini juga searah, deket. Serius? Ya kalau Bapak gak keberatan aja. Oke, fix. Kita ke rumah kamu. Izinkan aku cium keningmu, izinkan aku dirimu, izinkan aku
Seakan aku hadir di dalam mimpimu. Oh, betapa aku cinta padamu, betapa aku ingin dirimu yang akan menjadi yang dari mimpimu. Aduh, apa kabar Mama? Alhamdulillah baik Bi. Ini teh siapa gandengan Nong Pisan? Makasih Bu. Calon suami kalian? Iya. Bibi mah enggak. Ini atasan kita. Mangga tuh masuk. Kalau gue lihat Cinta itu anaknya baik. Apa gue salah orang? Mas, saya boleh ngungkapin sesuatu nggak? Apa? Sebenarnya saya suka sama Pak Dimas. Iya, karena Bapak orangnya ganteng, baik, terus bekerja keras juga gitu, Pak. Oke. Maksudnya kamu kagum sama saya? Saya sadar sih kalau saya cuma bawahan Bapak. Oh, enggak gitu. Saya boleh nanya hal yang penting sama kamu? Apa, Pak? Tentang cinta. Apa dia pernah punya pacar? Maafin gue ya, Cinta. Ini demi keselamatan gue. Baik. Kok diem? Gimana ya, Pak? Jadi, dulu Cinta itu suka gonta-ganti pacar, Pak. Dan ninggalin pacarnya gitu aja, Pak. Banyak loh, Pak, korbannya. Makanya saya juga malu sama kelakuannya Cinta, Pak. Kamu gak bohong? Saya tahu sih, pasti Bapak nggak percaya kan? Ya karena selama ini Cinta tuh kelihatannya baik-baik gitu kan, Pak. Makanya banyak banget korbannya, Pak. Tepat dugaan gue. Cinta emang orangnya. Gue harus lanjutin rencana gue. Cinta, tolong beliin Bibi obat nyamuk ya. Persediaan Bibi udah habis. Nanti kasihan teman-teman kamu jadi makanannya nyamuk. Ya, assalamualaikum. Salam. Akhir-akhir ini Dimas memperlakukan saya lebih lembut. Gak heran kalau saya jadi suka sama dia. Pak Dimas bikin saya kaget. Ya lagian kamu ngapain malam-malam keluar? Kalau ada apa-apa gimana? Ya, ini kan daerah saya, Pak. Ya buktinya kamu kaget. Saya itu cuma gak mau aja. Orang yang saya sayang itu kenapa-napa.
Maaf, bisa tolong diulang? Apa ngomong apa? Aku cuma gak mau orang yang aku sayang itu kenapa-napa. Bapak sayang sama saya? Iya. Dan aku mau kamu itu jadi pacar. Kok bengong? Apa aku... Enggak. Pak Dimas itu orangnya baik, naik, perhatian. Jadi mau? Mau. Makasih ya. Fotoin. Kasih. Pak Dimas kemana ya? Kok dari tadi nggak ada sih? Wah, si Dimas jalan sama Sita. Hah? Gak tahu. Ini kok kamu ngapain kamu sama Pak Dimas? Ayo, kamu habis dari mana? Aku godain Pak Dimas ya. Oh. Lupa saya siapa. Siapa? Kalian berdua ada sesuatu ya? Ini berhubung semuanya pada kumpul, sekalian gue mau bilang, gue mau kasih informasi kalau gue sama Cinta udah resmi pacaran. Dan akan segera tunangan. Apa? Tunangan? Apa? Cinta tunangan? Kapan? Lusa? Hah? Kok ngedadak banget? Pak, emang harus cepat itu ya, Pak? Saya belum siap. Iya, aku mikirnya lebih cepat lebih baik. Cinta, kamu memang sudah dewasa dan waktunya untuk punya pendamping hidup. Bibi akan senang banget kalau kamu bisa tunangan dan menikah. Ya? Iya, Bi. Tapi Cinta teh harus ngomong sama Mirna juga. Cerita. Ngomongnya gimana ya? Enggak tahu. Teteh, Mirna. Kenapa harus tunangan sama Cinta sih? Kenapa enggak sama gue aja? Cinta, kamu tuh kenapa? Hah? Enggak ada apa-apa, Ma. Kamu tuh pasti kesel ya sama Cinta yang udah ngeduluanin kamu tunangan. Harusnya kamu tuh kayak si Cinta. Enggak pernah pacaran, dapet-dapet langsung diajakin tunangan. Ini bener deh, kok Mama jadi bandingin aku sama Cinta sih? Aku mau nanya dia, yang anak Mama itu aku atau Cinta? Sayang, Mama tuh gak ngebandingin. Udah mendingan sekarang kamu lihat tuh, Cinta lagi nyobain gaun yang dari Dimas. Tadi baru dikirim dari kurir. Ya. Udah, nanti aja. Aku masih capek, Mama duluan aja. Ya Allah, Cinta, kamu teh cantik sekali. Mirip sama Teh Yuyun, ibu kamu. Teteh jadi ingat sama Teh Yuyun, Kang Jejen, ayahnya.
mereka pasti bahagia sekali kalau ngeliat kamu sekarang, Cinta. Iya, Teh. Cinta Teh cantik kayak almarhumah ibunya, Teh Yuyun. Semoga dia Teh bahagia di sana melihat anaknya yang akan segera tunangan. Bibi-bibi gelisnya Cinta. Udah tuh, Cinta kan jadi sedih kayak sama Ami sama Abi. Maafin bibi-bibi aku ya. Bibi Teh cuma bisa mendoakannya terbaik buat kamu. Teh Rita mana? Oh iya, Rita, Rita, ayo cepet nak. Ya. Rambi. Yuk. Ya. Hari ini gue cantik banget ya dong. Semoga Pak Dimas malam ini berubah pikiran. Terus dia jadi yang ngelamar gue. Kenapa lo? Kenapa? Enggak kenapa-napa. Ledek gue lo. Enggak. Biasaan. Dik, lo serius ngelakuin ini sama Cinta? Aku lo kasihan ya. Ini kan ide lo juga. Ya emang ide gue, kan ide gue tuh lo pancarin terus lo putusin. Bukan lo tenangin. Kalau ngerjain sesuatu tuh gak boleh setengah-setengah. Harus total. Ya. Bisa begini, gue harus fokus, jangan sampai tergoda. Maafin gue Cinta. Selalu saja datang, selalu datang. Setiap detik waktu dalam hidupku. Kan ku coba membahagiakan dirimu. Hapuslah resahku, peluklah diriku. Oke. Berhubung kita semua sudah berkumpul di sini, alangkah lebih baiknya kita mulai acara tunangannya. Dim, silakan. Terima kasih sudah datang. Malam ini saya akan pasangkan sebuah cincin ke jari seorang perempuan yang sangat spesial, yang sangat cantik malam ini, dan dia akan jadi tunangan saya. Gimana sih cincin? Hah? Saya pak, bukannya dia? Dia? Dia siapa? Ini semua teh apa-apaan? Maksudnya bagaimana maksudnya? Oh, apa kamu pikir saya ini suka sama kamu? Saya harap rasa sakit hati ini kamu bawa sejak hari seumur hidup.
lagi takkan mungkin milikimu. Satu doaku, satu saranti kau tak mencintaiku. Minta maaf sama kamu. Jadi kamu yang minta maaf ke saya? Saya sakit hati banget, Pak Dimas sudah jahat ke saya. Tapi emang kamu tahu Pak Dimas bakal ngelakuin itu ke saya? Cinta, aku udah gak tahu lagi harus ngomong apa. Aku cuma pengen kamu tahu, aku benar-benar care sama kamu. Mirna, gimana tuh? Tete khawatir. Si Cinta jam segini belum pulang. Sabar. Bentar lagi juga pulang. Ya. Ah, itu mereka. Ngapain lagi kamu kesini? Pergi kamu sekarang juga sana. Ma, Pak Dimas ini kan tunangannya Lita, jangan kayak gitu dong, Ma. Lita, apa kamu tega? Hah? Merebut calon tunangannya Cinta saudara kamu sendiri? Loh, Lita kan gak ngerebut. Pak Dimas sendiri yang milih Lita. Cintanya aja yang kegeran. Ini kenapa sih? Semuanya tuh pada gak setuju kalau aku yang bahagia. Nah, Lita. Oh, maaf. Tante. Saya tinggal ngerti. Sebenarnya Dimas itu maunya apa sih dari saya? Beneran serius atau enggak? Sayang atau suka atau enggak? Tapi dari awal itu dia udah ngasihin harapan. Tapi ujung-ujungnya saya diginiin. Jahat pisan. Dimas itu kayak gitu karena ada alasannya. Cinta, coba kamu ingat lagi. Kamu beneran gak kenal Hendra? Hendra siapa? Terus Shell itu kenapa bisa sama kamu? Shell apa ya? Yang kamu pakai waktu wawancara. Oh, Shell merah itu. Halo, Bi. Iya, iya. Cinta pulang sebentar lagi ya. Cinta ikut sama Bi Lilis. Dadah, Bibi. Kamu mau pulang kampung? Saya tinggal kuat ngeliatin Dimas sama Talita. Mendingan Cinta pulang kampung aja sama Bi Lilis. Kenapa gue selalu inget Cinta ya? Harusnya kan gue puas udah balesin dendam sakit hati adek gue. Thank you.
kita hari ini mau jalan-jalan kemana? Nah, jalan-jalan. Aku cuma mau ngomong serius sama kamu. Kamu ngomong apa sih? Jangan bilang kamu mau mutusin aku loh ya. Kenapa? Karena menurut kamu aku lebih baik dari Henry. Kok kamu ngomongin Pak? Kamu ninggalin Hendra dan jalan sama orang lain. Aduh, aku gak ngerti deh kamu ngomong apa. Gak ngerti, ngomongin. Iya. Gak paham sama omongan aku. Kalau foto ini ngerti. Gini-gini, aku bisa jelasin. Ini bukan kayak yang kamu lihat kok. Aku sama Hendra cuman jujur. Yakin aku tadi mas. Tapi sumpah kalau aku tuh nggak nyangka kalau Pak Hendra bisa senekat itu. Aku nggak nyangka kok. Jadi benar. Cewek yang dimaksud sama Hendra itu kamu. Dan kenapa sial merah itu bisa dipakai sama Cinta? Ya, aku kasih sial itu ke Cinta. Hati kamu itu terbuat dari apa sih? Kamu fitnah saudara kamu. Kamu bikin aku salah sangka sama Cinta. Sumpah, aku gak ada maksud kok. Jangan pegang-pegang aku. Dimas, please maafin aku. Pak Dimas, please maafin aku. Kamu saya percaya. Pak Dimas, Pak Dimas tunggu dulu. Pak Dimas, saya bisa jelasin Pak. Pak Dimas. Bila insan sedang patah hati, kali ini ku rasakan sesungguhnya. Kalau kamu mau ketemu sama Lita, lebih baik jangan di sini. Saya belum memaafkan kamu. Tante, saya minta maaf. Saya tahu kesalahan saya apa. Saya datang ke sini mau minta maaf sama Cinta. Cinta nggak akan memaafkan kamu. Hatinya hancur karena kamu. Saya minta kesempatan, Tante. Saya mau ketemu sama Cinta. Percuma. Cinta udah nggak ada di sini. Dia udah pulang kampung. Cinta yang pergi. Ada yang pengen aku ngomongin sama kamu. Apa? Aku suka sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku suka sama kamu di saat aku pertama kali melihat kamu. Tapi aku belum bisa nerima siapa-siapa pun. Mas tahu mah, sakit hati sama Dimas. Makanya di sini aku tuh pengen jadi orang yang ingin bisa nyembuhin luka kamu. Yuki, aku harap kamu ngerti. Aku gak bisa nerima kamu. Karena dia pacar gua. Mas, kamu terlupa. Kamu udah ngapain saya? Cinta, aku mau ngomong sama kamu. Lo lupa pernah nyakitin dia? Lo apaan sih ya? Ini kan rencana lo juga, gak usah munafik. Sepatnya kali. Aku udah tahu semuanya sekarang. Aku yang salah, bukan kamu. Aku minta maaf. Ini mas, saya teh udah gak sebodoh dulu lagi. Iya, tapi kamu dengerin aku dulu. Kamu dengerin aku dulu. Cinta, Lo ingat ya, jauhin dia. Karena gue akan selalu ada buat dia.
tanpa alasan. Berulang ingin bertemu. Cinta. Aku punya perasaan. Nampaknya kau tak mengerti. Cinta, maafin gue ya. Taukah dirimu lu menyakiti nanti lo. Taukah hatimu mengulangku. Gak usah dibahas. Cinta melupain semuanya kok. Tapi Cinta, emangnya lo gak mau tahu kenapa Pak Dimas bisa sebenci itu sama lo? Cinta gak mau tahu dan Cinta gak maunya tahu. Ya deh. Dan semuanya ini tuh salah gue. Salah gue. Maksudnya teh? Gue dulu pernah pacaran sama adiknya Pak Dimas. Hendra, lo tahu kan? Gue selingkuh. Sampai akhirnya Hendra kecelakaan dan dia meninggal dunia, Cinta. Dan Dimas ngira kalau lo itu cewek yang nyebabin adiknya meninggal dunia, padahal itu gue, Cinta. Maafin gue ya. Benar-benar, Teh. Cinta masih gak ngerti. Lo tahu kan, sial merah yang gue kasih sama lo. Yang kita kasih pas wawancara? Iya. Itu sial pemberian dari Hendra. Dan gue rasa Dimas tahu kalau Shell itu pemberian dari Hendra. Jadi selama ini Pak Dimas juga deketin saya cuma buat balas dendam. Cuma gue minta maaf sama lo ya. Maafin gue. Maafin gue. Berarti Dimas beneran gak ada perasaan sama saya. Dia cuma pengen balas dendam sama saya. Takkan mungkin milikimu. Tante, saya minta waktunya sebentar. Tante, saya mau ngobrol. Minggir! Putri ngapain ke sini? Sebentar aja. Ya, Tante. Saya tidak mau bicara sama kamu. Di depan. Tante! Tolong! Tante, tolong, ini sakit banget, Tante. Sakit banget, Tante. Gak ada orang. Assalamualaikum. Jadi lelaki jangan manja. Bi, ini apaan sih, Dimas? Dimas ngapain sih ada di sini, Bi? Keluar. Dimas harus keluar sekarang. Jangan keluar, Mas. Kita nggak mau ada di sini, Bi. Mending kamu ambil air hangat ini buat kompres kakinya. Nggak ada air hangat kompres ya, Bi. Ayo, Dimas keluar sekarang, sembuhin diri sendiri. Mas, keluar. Tolong. Dimas ini keselnya karena Bibi. Jadi Bibi harus bertanggung jawab. Bi, aduh. Nggak ya, pokoknya nggak ada kayak gitu-gituan. Ayo, Dimas. Udah sekarang ambil makanan buat Dimas. Bi, nggak. Dimas punya kaki. Dimas bisa beli sendiri. Ya. Cinta. Ini. Cinta. Bi, jadi lama kerjanya? Jadi ya tuh, Bi. Ini dia satu-satunya kesempatan untuk Cinta kerja lagi. Tinggal lu sendiri lagi. Alhamdulillah, Bibi doakan berhasil ya. Ini Bi ya. Assalamualaikum. Saja datang, selalu datang. Kenapa? Seharusnya gue yang nanya, lo ngapain di sini?
gue udah bilang kan, lo jauhin Cinta. Gak masuk ke telinga lo. Hapuslah resahku, peluklah diriku dekat. Siapa yang kamu bilang pimpinan baru? Ini proyek kan saya yang megang. Iya sih Pak, Lucy tahu, tapi ini kan maunya bos kita. Hatiku hanya ada satu cinta di hatiku, hanya ada satu rindu di hatiku. Bukannya proyek ini lo serahin ke gue? Ya, tadinya. Tapi gue berubah pikiran. Gue ambil alih yang di sini, lo harus yang di Jakarta. Ya udah, ayo Gi. Saya udah nggak niat kerja di sini. Nanti dulu, aku kemarin aku salah sama kamu, aku minta maaf. Tapi sekarang aku udah tahu semuanya. Udah tahu apa, Pak? Kamu yang nyakitin saya. Bapak kan yang bilang sakit hati seumur hidup. Ini dia. Biar saya mau pulang. Cinta, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Maafin aku. Saya akuin kemarin itu saya membodoh. Percaya sama omongan Bapak. Saya sayang, saya cinta. Enggak, saya gak mau jadi keledai yang mengulang kesalahan yang sama. Permisi. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku bangun diliatin orang malu. Aku gak akan bangun sebelum kamu maafin aku. Aku janji aku gak akan mengulang kesalahan yang sama. Minta maaf. Ya udah, iya saya maafin, tapi kamu bangun. Saya akan coba untuk kerja lagi di sini. Ayo ke rumah. Selalu ada di sisiku, izinkan aku juga dirimu, izinkan aku dirimu, izinkan aku hari di dalam dirimu. Betapa aku cinta padamu, betapa aku dirimu yang kan menjadi bagian dari hidupku. Oh kasih. Dip, sekarang gue tanya sama lo, lo beneran sayang sama kita? Ya awalnya kan gue pura-pura ngedeketin dia buat balas dendam. Tapi setelah gue ngelakuin itu dan tahu kalau cinta itu bukan pelakunya, gue jadi merasa bersalah. Dan ternyata gue sayang sama dia. Jujur ya, Dek. Awalnya gue akan berjuang untuk mendapatkan hatinya Cinta. Tapi setelah gue ngeliat perjuangan lo, gue berubah pikiran. Gue bakal ngedukung. Serius lo? Serius. Gue mau lo berdua bahagia. Tapi ingat, jangan pernah lo sakitin hatinya Cinta. Ya permasalahannya gue juga udah putus asa buat ngedapetin dia. Dia benci banget sama gue. Berarti sekarang kita harus cari tahu isi hati Cinta. Caranya gimana? Jadi ya, caranya gue tahu. Halo Cinta. Ayo Gi. Kamu tahu nggak kabar terbaru tentang Dimas? Enggak, kenapa? Dia bakal pergi. Emangnya Pak Dimas mau kemana? Sore ini dia bakal ke luar negeri. Pak Dimas ke luar negeri untuk dinas? Ya karena menurut dia udah nggak ada harapan lagi dia buat tinggal di sini, makanya dia cabut. Jadi Pak Dimas nggak akan balik lagi ke sini. Kamu tahu karena apa? Karena dia udah kecewa banget. Dan dia gak tahu harus ngapain lagi.
semoga kamu udah ngerasa gak keganggu lagi ya. Kamu bisa tenang kan sekarang? Pak Dimas gak akan balik lagi ke sini. Dia udah nyakitin aku. Tapi kenapa sekarang aku yang sakit hati ya karena dia mau pergi jauh? Yogi. Kamu kenapa? Dimas pesawatnya sih jam berapa? Jam 6 sore. Kenapa? Aku mau ketemu sama dia. Udah telat, Jen. Yogi, aku mohon sama kamu, aku harus ketemu sama dia sebelum dia berangkat. Ya? Yaudah. Tahu kamu mau ngomong apa? Ngomong apa? Kamu udah tahu kan jawabannya apa? Aku nggak bisa nerima kamu, Yogi. Aku mau nanya sama kamu. Kurangnya aku apa ya? Lewati cerita. Kamu nggak kurang satu pun. Gitu jauh. Kamu udah sempurna. Tapi aku yang nggak bisa nerima kamu. Ada orang lain di hati aku, Yogi. Makanya aku minta sama kamu. Please, aku harus ketemu sama Dimas karena aku harus ngomong sama dia. Kamu suka sama Dimas? Kalau seandainya Dimas ada di hadapan kamu, kamu bakal ngelakuin apa? Kagumi dirimu. Aku mau peluk dia. Aku mau bilang kalau aku sekarang percaya dia itu udah berubah. Dan aku sayang sama dia. Ya udah. Coba sekarang kamu berbalik. Gak mungkin aku ninggalin seorang cinta yang sangat aku cinta. Pisan, kalau mau pergi mah pergi aja. Untuk hapus dirimu, dan kau lagi, dan kau lagi, tetap engkau lagi. Kamu mau jadi istri aku? Mungkin hingga